saya pribadi sampaikan adalah bahwa Islam itu memang bukanlah makhluknya tradisi. Islam bukan adat, Islam bukan kebiasaan. Tapi dalam berdakwah juga membutuhkan pendekatan-pendekatan yang memaksa tradisi dan kebiasaan. Hal ini tidak terlepas dari firman Allah, inilah yang dimaknai dengan tradisi. Tradisi itu adalah yang dikenal tapi baik atau populer, dan dia itu sudah populer dan tidak dalam bingkai kebaikan. Selanjutnya ia ingin menyampaikan inama manisturi tapi mengharim malam-malam. Hadis ini bukanlah datang menghapus tradisi, tapi memperbaiki, melakukan koreksi terhadap tradisi-tradisi yang tidak baik menjadi baik, yang tidak sempurna menjadi sempurna. Itu juga termasuk dari bahagian seperti yang ada dalam sampel tadi adalah puasa Asyura. Kemudian sabda Rasulullah tentang man tasyabbaha bi qaumin wa huwa minhu. Siapa yang menyerupai suatu kaum, suatu kelompok, suatu umat, maka dia adalah seperti umat itu. Ini untuk pemahaman yang proporsional, artinya menempatkan persoalan itu pada tempatnya. Dan yang tersyabuh yang diharamkan tadi sudah disampaikan, ada beberapa unsur-unsur atau persyaratan yang memang itu baru dikatakan tersyabuh yang negatif, artinya yang dilarang. Kemudian tradisi yang paling menonjol dalam kehidupan kita, boleh juga kita katakan tradisi Nahdiyi, tradisi apa tadi, Buddha, kalau istilah kita tradisi orang Hindu, tradisi orang Indonesia, Asia dan sebagainya, itu adalah tradisi makan. Disampaikan tadi persoalan manusia lahir makan, manusia meninggal juga makan. Rupanya itu bukanlah tradisi yang dibuat-buat, tapi adalah ada landasannya ketika bertanyakan kepada Rasul, ayyul amal afdal, mana amal yang utama yang lebih. Ternyata masuklah salah satu itu itu taat, makan dalam urutan kelima yang pertama memberi makan. Makanya awal kita diajar ini susah bawa pulang ke sini, karena kalau kita dapat gaji langsung buat kopi banyak praktis semua. Jadi berebut siapa yang keluar, kalau keluar dapat teman buat gaji teman, keluar dapat istri baru istri. Kemudian Abdussalam. Jadi di samping ada memberikan tangan, mungkin tangan di simbol dari ada materi. Kemudian Abdussalam simbol in materi, jadi ada memberi yang materi, ada yang minta. Pokoknya memberi itu adalah syariat yang bersifat tradisi. Walaupun termasuk salat malam, salat lain, wana sunia, kalau orang sudah tidur. Kemudian juga yang paling menarik adalah yang terakhir diceritakan oleh dia dengan penuh candanya itu, maka yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrimu dhaifah. Jadi memuliakan kamu ini adalah kita bangun bagaimana perilaku yang tersirat di sana, yang dianggap itu memuliakan kamu. Makanya kalau dia cek itu kasih minum itu sudah sesuatu yang memang tidak bisa dibilangkan. Tapi saya ingin tanya tuh Ustaz, Ustaz saya kasih tahu. Mungkin kan? Saya begini, maaf. Tadi saya sampai sekalian sama Ustaz. Saya turun mobil, Ustaz turun mobil. Pak, saya lihat jam makan kayaknya. Tapi langsung saya jam. Kita berharap, mereka sedang makan. Ini maaf sekali karena saya juga tadi. Sudah. Sudah, sampai lah. Tidak seperti itu. Jadi kita akan banyak terus di balik bahasa
bagi orang apa kadang pandang salah malam. Ada yang bilang karena dingin, karena karena gelap. Baik, jadi banyak kajian dari kita juga. Dan ini adalah kita berikan kesempatan kita semua, guru-guru kita semua yang ada di sini, mari sama-sama kita memanfaatkan waktu, tapi tidak hanya dalam ranah judul dan tahap saja, apa saja, karena kita ingin menyamakan persepsi dan juga ingin menambah ilmu pengetahuan, juga kita ingin mendapatkan banyak penjelasan-penjelasan, sebagaimana kehadiran dia adalah bukan sesuatu yang sangat mudah, karena jadwal beliau yang sangat padat, tapi setidaknya di samping silaturahmi kita bisa menggali wawasan yang lebih banyak. Terima kasih, kami persilakan saja secara lancar. Silakan Ibu, Ibu Dewi Benong, Ibu tanya lagi. Mungkin para tiga orang dulu, silakan saja. Ini jangan Ibu Benong, silakan Ibu, Hendro, turun-turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musa bin gimana ada benang merah sehingga terjadi dalam suatu ada empat masalah. Padahal kita sama-sama satu dalam lain kita satu muslim. Yang menyebut tentang Allah Ta'ala itu ditakwil.
Yang kedua tadi tentang topik satu, yang satu lagi mungkin tentang tadi masalah sudah ditanyakan. Mungkin artinya ada besar. Nanti kalau bisa besar itu besar. Sebenarnya kita lagi sudah lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, tradisi, mungkinkah hal ini masih bercampur tradisi dengan agama Hindu? Atau kita akan saja kasihlah syukur atau bersyukur, ya. Kemudian juga masih dari pertanyaan yang kedua, berzikir atau berdoa dengan lemah lembut itu adalah teks Al-Quran dan ada ayat untuk merawatkan kata orang berpuasa. Nah, bagaimana yang implementasikan dengan adarun dan kufiyah itu. Kemudian yang terakhir, tauhidiyah, rububiyah dan asma wa sifat, apakah ini masuk dalam pembagian tauhid bersih al-sunnah jamaah atau bersih yang lain? Kemudian takwil, bagaimana orang bisa mentakwilkan dalam nilai tauhid dan Al-Qur'an juga bicara takwil dan orang-orang yang fasik. Ini yang akan dibahas oleh guru kita. Terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat banyak tuh. Dan memang bukan banyak. Memang sesuai dengan tema yang kita bawa pada siang hari ini. Pertanyaan pertama, mengapa kita itu bermadhab? Sebenarnya kewajiban kita itu adalah mengikuti Al-Quran dan Hadis. Tidak semua orang itu bisa memahami makna Al-Quran dan Hadis. Karena itu, agar kita itu mudah mengikuti Al-Quran dan Hadis, tentu kita mengikuti orang-orang yang mengerti Al-Quran dan Hadis. Dan itu adalah hal pertama di dalam Al-Quran, fasalu ma'adzikri ikuntum la'alam. Bertanya lah kamu kepada para ulama yang ada di sini, kalau kamu kita tidak tahu, oleh Allah tidak diperintahkan cari Quran terjemah atau cari terjemah hadis dan itu tetapi disuruh bertanya kepada Allah atau di dalam ayat lain Atiullah wa atiur rasul wa uli amri min taatlah kamu kepada Allah dan Rasul serta uli amri. Kata para ulama di dalam kitab-kitab tafsir yang dimaksud uli amri di sini adalah para ulama di dalam hal-hal yang memang menjadi otoritas mereka, yaitu di dalam penjelasan hukum-hukum agama. Intinya seperti itu. Nah, bermadzhab ini cara yang paling mudah bagi kita mengikuti Al-Qur'an dan Hadis. Kalau tidak bermadzhab, orang itu tidak akan mendalam mempelajari dua agama. Orang itu harus bermadzhab untuk memperdalam ilmu agama secara mantap. Kalau tidak bermadzhab, tidak bisa. Lalu madzhab ini kok berbeda-beda pendapat-pendapatnya? Karena adanya perbedaan pendapat itu yang
Lalu anaknya
Akhirnya anak orang yang lebih tua ini memaksa meminta anak kawannya yang lebih muda. Ini anak saya ini, padahal anaknya sudah mati. Akhirnya dua orang ini karena rebutan berperkara kepada Nabi Dawud. Nabi Dawud kata yang lebih tua, Nabi Dawud, ini anak saya, cuma direbutin. Lalu kata yang lebih muda, bukan Nabi Dawud, ini memang anak saya. Akhirnya Nabi Dawud pertimbangan. Ini kan lebih tua. Biasanya orang yang lebih tua lebih pantas atau lebih dulu punya anak daripada yang lebih muda. Akhirnya kata Nabi Daud, sudah, ini berarti anaknya akan berkata kamu lebih tua, yang muda mudah. Akhirnya selesai dari mengajukan perkara kepada Nabi Daud, berjumpa dengan putranya Nabi Sulaiman. Ini gimana? Wah, kenapa? Berperkara, ini rebutan. Kata Nabi Daud, ini anaknya ini. Nabi Sulaiman masuk ke dalam kamar, ambil kotak. Kata Nabi Sulaiman, nah, dari mana kalian berbuka, saya bagi dua. Biar sama-sama dapat bagian. Ternyata kata yang lebih muda, sudah bersama Nabi Sulaiman, ini memang anaknya, bukan anak saya, sudah tidak usah. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, oh berarti ini anaknya yang lebih muda, bukan anaknya kamu. Loh, kenapa Nabi Sulaiman ketika tadi mau saya belah jadi dua, kamu diam, kamu tega, berarti ini bukan anakku. Karena ibu yang muda ini tidak tega, rela mengorbankan dirinya yang penting anaknya hidup, berarti dia tidak ini ijtihadnya Nabi Sulaiman. Oleh Allah tidak disalahkan, tapi kamu tidak dicela. Walaupun salah, mengapa? Karena itu ijtihad, karena itu adalah pendapat berdasarkan ijtihad. Mazhab seperti itu. Jadi sejak Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman ada pelajaran bagi kita bahwa salah di dalam ijtihad itu tidak masalah. Kemudian, jadi ini ya di dalam ayatnya. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Muslim jalan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajar ada Abu Bakar Arba'in wa Umar Tamani wa Kullum Sunnatul Wahab. Nabi menderah orang yang minum khamr sebanyak 40 kali. Abu Bakar menderah 40 kali juga, sedangkan Umar menderahnya 80 kali. Dan kesemuanya adalah sunnah. Pendapat Sayyidina Umar 80 kali, Abu Bakar 80 kali, Nabi 40 kali. Sunnah semua kata Sayyidina Ali. Akan tetapi 40 kali lebih aku sukai. Mengapa? Karena Umar dan Abu Bakar menerangi berdasarkan ijtihadnya. Jadi ijtihad itu tidak ada yang salah. Atau misalnya di dalam riwayat lainnya, dalam riwayat lain Ibnu Umar berkata, semulanya dari peperangan Ahzab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusalliyanna ahadun al-'asra illa bi bani Quraidah. Jangan ada yang sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Jadi ketika pulang dari perang Ahzab, tiba-tiba malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad, segera ke Bani Quraidah. Karena begitu, Rasulullah instruksi kepada sahabat, sholat asarnya di Bani Quraidah, jangan di mana-mana. Ternyata di dalam hadis ini ya, sebagian sahabat ada yang memahami teks hadis tersebut secara tekstual, sehingga tidak sholat asar walaupun waktunya telah berlalu kecuali di tempat Bani Quraidah. Sebagian lagi ada yang memahaminya secara kontekstual, sehingga mereka melaksanakan sholat asar sebelum tiba di perkampungan Bani Quraidah. Di tengah jalan waktu asar hampir habis. Ini kalau tidak sholat asar, asar meninggal. Padahal di dalam Al-Quran, inna sholataka ala mu'minin, kita perlu mengutak. Sholat itu bagi orang-orang beriman diwajibkan dan waktunya ditentukan. Kalau sampai keluar waktu kan dosa itu. Lalu kata sahabat satunya, benda Rasulullah ini tahu kalau waktu ini mau keluar, kita disuruh sholat sana.
Nabi menerima laporan tentang kasus ini, beliau tidak mempermasalahkan, tidak mempermasalahkan memang bahwa sahabat yang berbeda pendapat dalam pembahasan tentang bisnis. Jadi sejak masa Rasulullah, orang berbeda pendapat itu sudah ada, dan oleh Nabi memang tidak ada yang disalahkan. Namanya kalau ada orang sekarang menyalahkan orang baca umum, menyalahkan orang baca bismillah di membaca wahid, membaca musalli, ya itu berarti baru belajar. Baru belajar itu agama. Sejak masa ini orang berbeda biasa, tidak ada masalah buruk, tidak disalahkan. Apalagi yang berbeda pendapat ulama besar, ulama kecil tidak boleh ikut-ikutan. Para sahabat berbeda pendapat itu sudah biasa. Karena itu kata Imam Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, karena ikhtilafu ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan lin nas, perbedaan pendapat di kalangan sahabat adalah rahmat bagi manusia. Yang penting kita mengikuti salah satunya. Kemudian sedangkan berkaitan dengan kewajiban sehari-hari seperti kita tanya atau buku,
mazhab-mazhab yang dibangun oleh kaum mutahir tersebar luas di kalangan masyarakat muslim secara keseluruhan. Setelah abad kedua ya, sedikit sekali pada waktu itu orang yang tidak mengikuti mazhab mutahir tertentu bermazhab inilah yang menjadi kewajiban masyarakat alasan. Mengapa? Kecuali yang tidak ahli tafsir dan tidak ahli hadis, tetapi sering berpropaganda kembali kepada Al-Qur'an. Itu yang tidak berpengaruh. Yang ahli tafsir dan ahli hadis sejak bangkitnya malam ini rata-rata semuanya berpengaruh. Mayoritas termasuk Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, Syafi'i. Kemudian Imam Abu Dawud mazhabnya Hambali, Ibnu Majah tidak masuk. Kemudian Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Muzdalifah, Ibnu Hibban, Imam Ad-Darqutni, ini mazhabnya Syafi'i. Sebagian mazhab. Jadi semuanya berpendapat ulama tafsir tapi hanya berpendapat. Nah sekarang ini ada orang-orang yang selalu menyuarakan kembali kepada Al-Qur'an dan hadis, tetapi pertanyaannya Al-Qur'an dan hadis yang mana? Kita berpendapat ini memang mengikuti para ulama ahli Al-Qur'an dan hadis. Ternyata setelah diteliti, suara-suara yang mengajak kembali kepada Al-Qur'an itu bukan kembali kepada Al-Qur'an seperti yang dipahami oleh para ulama. Kembali kepada Al-Qur'an kalau di Indonesia biasanya kembali kepada terjemahannya. Yang diperintahkan oleh Nabi
Rasulullah SAW bersabda, "Inna ummati la tajtabi ala dalalah." Umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Fa idza ra'aytum ikhtilafan, apabila kamu melihat terjadinya perbedaan pendapat, fa'alaykum bi sawati. Ikuti umat Islam terbanyak. Umat Islam terbanyak benar. Maksudnya bertepat, karenanya kata Pak Ulama, "Habarkana khalidan anil mazaji bin arba'ah al-yamu fawwala budda minal mutanah." Para siapa yang keluar dari mata tempat pada hari ini, berarti dia termasuk ahli neraka. Mengapa? Sejak dulu ada melihat, kita ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kemarin, kalau kita punya kepala, apa kita nanti membuka buku ilmu pengobatan? Obat sakit kepala, bahannya dari ini, diracik, lalu diminum. Tidak, kita bermanfaat. Cari apotek, cari toko buku, toko obat, beli panadol. Padahal kita tak tahu panadol ini terbuat dari apa, dalilnya apa, siapa mustahilnya, kita tak tahu. Mengapa? Ya kita ini biar kita. Jadi ada itu bermasalah. Kita ini bermasalah. Ada orang yang mengatakan orang yang bermasalah berarti meninggalkan Al-Quran dan Hadis. Itu tidak benar. Ulama mazhab ini bukan mustahil Al-Quran dan Hadis, tetapi para ulama yang berjasa menjelaskan Al-Quran dan Hadis. Ketika seseorang itu bermasalah, berarti mengikuti Al-Quran dan Hadis sesuai dengan pemahaman para ulama besar yang itu sebenarnya bukan meninggalkan Al-Quran, bukan disalahpahami di akal akali meninggalkan Al-Quran. Karena para ulama berbeda pendapat, itu dalilnya sama-sama Al-Quran dan Hadis. Cuma perbedaan ijtihad. Misalnya ya, orang menyentuh perempuan, wudunya batal atau tidak? Kata Imam Syafi'i batal. Dalilnya Allah masbun nisa. Atau kamu menyentuh perempuan? Sebagian sahabat Ibnu Abbas menafsirkan yang namanya penyentuh itu alias sumbitan. Ini bantahan menyentuh. Jelas menyentuh, tapi kata Imam Hanafi tidak batal. Dalilnya Allah masmurun bisa. Dalilnya sama-sama masmurun, cuma penafsirannya berbeda. Kata Imam Hanafi, lah masmurun bisa di sini bukan sentuhan biasa. Yang namanya itu kalau disentuh arahnya. Jadi katanya pemanahi, lapas komunista ini artinya berhubungan suami istri. Alasannya tidak mungkin Al-Quran membicarakan seperti ini secara vulgar. Al-Quran ini menjaga kata kesopanan. Karena kata Imam Hanafi, yang dimaksud menyentuh ini adalah sentuhan luar biasa. Bukan sentuhan biasa. Kata Imam Syafi'i, ya tidak bisa, karena lapasnya ini bisa diartikan secara etikot. Al-Mas'ud bin Jawab al-Ya'iqah. Hukum asal di dalam masyarakat diartikan secara tinggi. Ini diartikan menyentuh, ini bisa. Sedangkan diartikan berhubungan suami istri, tidak perlu kesalahan. Baru kalau kita berhubungan al-Ya'iqah, kubidah akan terjadi. Kata yang syarat. Kalau diartikan al-Ya'iqah tidak bisa, dilarikan diri ke masjid. Kok dilarikan ke masjid? Diartikan sentuhan biasa itu bisa. Mengapa menyentuh ini membatalkan wudhu? Karena menyentuh ini membahayakan. Mau sholat bersentuhan, akhirnya nanti syahwat. Setelah syahwat tidak khusyuk. Karena tidak akan menyentuh. Kalau menyentuh diperbolehkan, berciuman diperbolehkan, ya rusaklah sebelum sholat ciuman duluan. Itu kata Imam Syafi'i. Dalilnya sama, tapi penafsirannya berbeda. Karena pendapat yang mengatakan menyentuh membatalkan wudhu dan tidak membatalkan wudhu itu bukan pendapat Al-Qur'an. Dalilnya sama-sama Al-Qur'an, cuma penafsirannya berbeda. Dulu dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, orang itu kalau jual beli itu kan ada khiyam majelis. Artinya khiyam majelis selama orang itu tidak bertindak dari majelis maka itu masih ada dia. Jadi misalnya saya beli barang
mati. Kemana penjual? Selama tidak bayar minta ke tempat yang jauh, penjual boleh menggagalkan, pembeli boleh menggagalkan. Namanya dia tertulis. Dasarnya al-bai'ah di dunia malam yang tertentu rokok. Penjual dan pembeli boleh memilih melangsungkan adatnya atau membatalkan selama belum berpisah. Tapi kata Imam Hanafi, kalau sudah positif, walaupun belum berpisah, habis liarnya, tidak bisa digagalkan. Dasarnya Imam Syafi'i dan Maliki tadi itu al-bai'ah di dunia malam yang tertentu. Ketika Imam Hanafi disampaikan hari ini, kata beliau, yang dimaksud tamarruk itu, maksudnya bukan tamarruk di abdan orang yang berpindah, tetapi ada kepastian dari penjual dan pembeli untuk melangsungkan penjualan itu. Karena orang kadang-kadang berkumpul, tetapi hatinya tamarruk, alias bermusuhan. Kata Imam Hanafi. Lalu kata oleh Imam Malik, oleh Imam Sufyan ats-Tsauri, Imam Hanafi di berikutnya, dan begitu Imam Hanafi, Abdullah bin Umar, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, mempraktikkan apabila beliau membeli sesuatu, pindah dulu, lalu kalau itu kotor pergi lagi ke tempat itu. Itu praktek. Oleh Imam Hanafi dijawab akan akalan. Saya tanya, seandainya penjual dan pembeli itu ada di atas perahu, cara tamarruknya bagaimana? Yang dijual makanan misalnya, naik perahu di tengah laut beli makanan, tamanya kalau masih belum berpisah, belum pergi ke tempat yang jauh, ini masih bisa dilihat, makanannya bisa dilihat. Itu caranya gimana? Apa mengendalikan? Kalau Imam Hanafi, Imam Syafi'i tidak bisa menjawab. Dasarnya sama-sama hadis, cuma berbeda cara makan. Maksudnya maksudnya Rasulullah sudah terjadi seperti itu. Karenanya, mazhab ini kata orang ulama, ikhtilaful ulama, wahmah, perbedaan para ulama ini adalah kasih sayang dari Allah. Kemudian pertanyaan kedua, masalah zikir ya. Zikir. Zikir jahar. Yeah.
Logikanya begitu.
berarti menunjukkan zikir dengan keras itu tidak makruh sama sekali. Karena ini nanti disebutkan dan menunjukkan kalau itu hukumnya sunnah dalam keterangan tadi. Lalu bagaimana dengan ayat wa'dzur rabbaka fi nafsika tawaddu'an wa khufya wa dun al-jahri min al-qawl? Berzikirlah kamu kepada Tuhanmu di dalam dirimu dengan tawaddu, dengan dzikir, dengan benar-benar memohon wa khufya dan sama-sama di bawah naungan min al-qawl. Kata Allah, maka ada beberapa jawaban. Al-awwal, inna al-mahiyyah ka ayat al-isra. Ayat ini adalah ayat ketika turunkan Islam berkumpul. Kalau zikir keras-keras, nanti dikejar oleh orang Quraisy dianggap teroris. Sama dengan ayat walaka jalan bisolat, tidak boleh berkumpul. Jangan mengeraskan soal kamu dan jangan melirikkan bahwa masyarakat ini dakar nanti seluruh asalam dan jalan berkumpul. Boleh setengah berkumpul, boleh sempurna. Ayat-ayat Mekkiyah memang melarang zikir keras. Khawatir orang-orang musyrik memaki-maki, memaki-maki Allah, itu khawatirnya. Sekarang itu di situ tidak ada orang musyrik. Kalau ada orang memaki-maki orang yang berzikir keras, ya kok mirip dengan orang musyrik? Itu ya, jadi bahaya. Ini jawaban yang pertama. Yang kedua, inna jalan asal minal tafsiri minhum Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam Syekh Malik wa Mujarib Hamadul Ahyad ala zikir ala dirahim. Sebagian ulama mengatakan zikir yang disempurnakan ini ketika membaca Al-Quran, ketika zikir yang disuruh dikeluarkan ini ketika imam sholat baca Al-Quran, maknanya sempurnakan baca zikir. Jadi ketika imamnya membaca Al-Quran, makmum yang belum selesai baca zikir, imamnya baca. Ya, atau baca, tapi suruh baca. Atau ketika di dalam majelis ini ada baca Al-Quran, yang berzikir terus. Yang baca Al-Quran, tidak apa-apa. Ini pendapat sebagian ulama. Kemudian, pendapat lain. Kata ulama sufi, perintah ini khusus pada Nabi. Karena Nabi ini orangnya sempurna, zikirnya kuat. Tetapi untuk orang yang banyak was-was, hatinya tidak khusyuk, untuk mengkonsentrasikan pikiran ke dalam zikir disunnahkan dengan keras. Karena kalau keras, pikiran tidak akan kemana-mana. Itu caranya seperti itu. Karena itu, ya, ini dalilnya mana ada hadisnya. Rasulullah selalu bersabda, "Man shalla minkum bil lail." Siapa yang sholat tahajud pada malam hari, kalau dia tidak punya kerohati, maka baca Al-Qurannya dipastikan. Orang yang sholat tahajud ketika baca Al-Quran dan baca surah itu sunnah dikeraskan, seperti imam ketika sholat. Ya pokoknya keras kira-kira keluar dari yang benar, jangan keras, tapi tidak usah pakai keras, walaupun keras. Mereka begitu, fa'in al-malaika yusholli bi sholati. Karena kalau ada orang sholat tahajud, malaikat bermakmum di situ. Agar malaikat mendengar bacaan kita. Wa tasma'u qira'atihi dan mendengarkan bacaannya. Wa inna mu'minil jinni alladziina yaqumuna bil hawa wa qira'atuhu ma'ahu fi maskanihi yusalluna bi sholatihi wa yastami'una qira'atihi. Jin-jin yang mukmin yang ada di udara serta tetangganya yang bersamanya di rumahnya akan sholat dengan sholatnya dan mendengarkan bacaannya. Wa anlamu yaqulu bi jahlihi bi qira'atihi an darihi wa an huwa allazi ya'lamu mustaqbal jinni wa qira'atu syaitani. Orang yang sholat tahajud baca Qur'annya dikeraskan akan dapat mengusir jin-jin nakal dan syaitan-syaitan. Jadi kalau kita keras, kalau di rumah kita banyak jin yang suka mengganggu, jin iblis ya, atau setan-setan yang nakal akan lari. Akan lari, karena setan nggak suka dzikir keras. Karena kalau ada dzikir keras, Sayyidina Umar bin Khattab ditanya, "Umar, kamu ini kalau berzikir keras terus, kenapa?" Kata Sayyidina Umar,
baru yang diperintahkan. Doanya tidak masuk akal. Itu yang dimaksud. Contohnya seperti bagaimana? Ada seorang anak, anaknya sahabat, berdoa. Doanya aneh-aneh. Kata dia, ya Allah, saya minta istana yang berwarna putih di sebelah kanan di sini. Lalu kata ayahnya, kamu jangan begitu berdoa, warna putih di sebelah kanan, bukan urusan kamu itu. Itu yang dimaksud dari kebun motif. Yang pertama ya, kemudian yang kedua, ini katanya maksudnya doa bukan putih. Kalau doa memang dianjurkan seperti itu. Nah ini ya, beberapa jadi ada dalilnya, zikir itu memang dianjurkan keras agar orang yang tidak tahu caranya zikir kadang bisa belajar dari yang banyak. Dan orang itu kalau biasanya zikirnya tidak keras setelah sholat biasanya keras konsumsi, tapi kalau zikirnya keras biasanya mengikuti dari itu bagus. Dan sejak